I'm the realest one that's rapping. Oh my God, if I die, I'm a legend. When they lay me down to rest, I know I was always rapping. Oh my God. Hello guys, welcome to MC Roken channel. Jadi for today we're gonna play Kingdom Heart Melody of Memory. Yeah, I know I'm sucks at English. Okay, don't judge. From Square Enix. Nah, game ini dari Square Enix. Yeah. Melody of Memory. Music antara memory. Jadi bukan music kan, Melody of Memory. Memory antara melody. Saya rasa kalau dalam bahasa Melayu. Demo version ya. Demo version saya kita mampu main, sebab saya tidak mampu purchase yang full version. Demo version best ya kalau kamu mau test game ini. Demo version memang free antara semua pengguna PS4. Jadi kamu mau masuk, jom kita main game. Push ini button. Jika kamu suka video ini, if you like this video, don't forget to like my video and subscribe this channel for more video like this, okay? Thank you for downloading the demo version of Kingdom Hearts Melody of Memory. Jump right in and try out a feel better music stage. In this stage, you battle enemies as you run on a musical staff to reach the end and clear the song. You can use different buttons to attack, jump, use ability and more. Time your action and match the timing guides that show exactly when to press a button. The auto circle with graduation. Feeling for the moment, it lined up perfectly with the inner circle. Let's start with practice round. Yeah, practice round. Tutorial round. Dia akan ajar kita macam mana main ini game. Oh, tengok lah. Cute betul suara Donald Duck, Goofy. Dia macam temporan juga game dia. Cuma dia guna karakter apalah. Karakter dari Kingdom Hearts. Attack guna O. Kita boleh attack guna L1 sama R1 juga. Jadi setiap karakter ini kita boleh guna antara 3 button ini untuk serang, O, L1, R1. Jadi kita boleh combo 3 button. Kalau 3 enemy kita kena 3 button yang kita kena tekan. Kalau 1 enemy 1 button saya antara 3. Kalau kita mau guna skill segitiga. Kalau lompat X. Ya. Yeah. X versus attack. Kita boleh terbang enggak? Saya tak kenapa tapi macam lucu bila dia terbang begini. Okay, to the left stick, like the direction. Okay, memang tutorial ini terlampau menyusahkan sebab mesti main tutorial ya. Tapi kalau tidak tutorial kami, kita tidak boleh main juga ini game kan, kita tidak tahu cara main. Okay, attack. Wah, ada giant enemy. Lompat, attack. Lompat, serang. Lompat, serang, lompat, lompat, serang, attack, lompat, kayak game ini bagus kalau kamu mau kill time ataupun kamu mau coba game baru dan temporan. Kalau kamu minat game temporan, saya pasti kamu akan minat game begini juga. Segitu ya, pilih guna skill. Rasa walaupun ada tutorial, memang saya teruk dalam game ini. Oke. Melody of Memory. Damage yang saya dapat memang teruk sekali lah, separuh lagi. No, kita mau pergi game yang sebenarnya. Walaupun teruk saya main, tapi saya tetap akan main game yang sebenarnya. Your HP decrease every time you miss. If you reach the end with some HP remaining, you clear the zone. Some enemies require multiple attacks to be defeated. The number above their timing guides tells you how many times to hit them. Okay. Jadi kita boleh pilih track selection. Oke, okay, difficulty kita boleh pilih. Engineer is the easier. Oh, begin. Engineer beginner. Oke. Okay. And proud is hardest. Oke. Okay. Untuk demo version kita ada co-op dan juga track selection.
World Tour versus Battle Museum tidak ada dalam demo version. Tapi kalau kita cuma mau test game ini saja tidak masalah. Dia ada banyak lagu yang berbeza. Ini pula Final Fantasy Zero lah, Zero. Mungkin tidak pasti yang ada sih. Ada Aqua, ada itu saja saya ingat. Ini pula tidak tahu Final Fantasy. Final Fantasy Kingdom Heart berapa? Kingdom Heart pun atau yang berapa? Ini pun tidak tahu yang berapa. Welcome to the Wonderland, tidak tahu apa. Nampaknya kalau demo version kita ada 4 lagu saja. Ya. Tapi tidak apa, sekadar mencoba game ini saja. Kita akan coba lagunya lah. Play. Saya rasa kita boleh tukar karakter juga kalau kita mau main di game. Kita boleh tukar karakter. Kita ada special skill lah semua tuh. Not bad, huh? Game ini bukan teruk sangat. Jadi saya sangat enjoy game ini juga. Sangat menarik. Saya pun sampai terdiam terus fokus pada game ini. Sangat menarik. Jadi game ini boleh buat orang fokus juga. Sebab dia perlukan fokus. Kalau kamu tidak fokus, kamu susah mau main game. Itu macam Sora dia mau rip sudah. Oke. Okay. Yes. Okay. Sora pun mau rip sudah. Tidak apa. Asal Sora masih hidup ya. Yes. E. E for Elok. Okay. Jadi memang sangat teruk pada permulaan. Jadi kalau kamu berminat untuk main game sebegini, dia seperti macam temperan juga. Subway Surfer. Game gitu selalu saya main masa saya kecil lagi. Kecil. Masa saya masih sekolah dulu saya selalu main game begitu. Sangat mencoba lah game ini. Karakter, saya rasa karakternya menarik. Backgroundnya sangat menarik. Saya rasa kalau kamu beli yang full versionnya akan ada lagu-lagu yang lebih menarik daripada ini. Jadi apa? Return to menu. Tengoklah. Movie, Donald Duck, dan Sora. Dia orang bercakap tanpa suara. Oke. Okay. Tapi saya rasa dia orang enjoy. Saya rasa dapat main Kingdom Heart 3 atau Kingdom Heart 1 atau 2. Saya pun mau tahu je macam mana jalan cerita dia orang dan Sora macam mana orangnya. Tapi saya rasa sampai di sini saja video ini kali ini. Jadi saya rasa kalau kamu suka video ini dan kamu boleh coba sendiri juga demo version ni, ada dalam PS tempat download game tu. So that's all. Thank you so much for watching this video. If you like this video, please subscribe my channel. And soon we will meet in other video. Jadi kita akan jumpa pada video yang akan datang. Peace.